Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini. Dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan kasihnya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Topik kita kali ini adalah ciri-ciri ajaran sesat menurut Kristen. Sebelumnya, kita harus memahami apa itu ajaran dan apa itu sesat. Ajaran adalah suatu pemahaman yang biasa menyangkut konsep kehidupan yang disampaikan kepada pihak yang luas dengan sengaja dan terencana. Sesat adalah salah jalan atau menyimpang dari yang telah ditetapkan. Jadi, ajaran sesat menurut Kristen adalah ajaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Agar kita terhindar dari ajaran sesat, sebagai orang Kristen perlu memahami ciri-ciri dari ajaran sesat menurut Kristen. Berikut ciri-ciri ajaran sesat menurut Kristen. Ciri yang pertama yaitu memberi pemahaman kebenaran baru atau wahyu baru. Adanya keyakinan kebenaran baru atau wahyu baru yang dianggap lebih sempurna dari yang sudah ada sebelumnya merupakan salah satu ciri ajaran sesat. Salah satu contohnya adalah ajaran Mormon. Dalam ajaran Mormon merupakan ajaran yang meyakini adanya wahyu pada zaman modern, yaitu apabila Allah berbicara pada zaman dulu, maka Allah juga dapat menyatakan wahyunya pada masa kini. Penganut Mormon mempercayai ada 4 sumber firman, dan bukan hanya satu, yaitu Alkitab, Kitab Mormon, Doktrin dan Perjanjian, dan Mutiara yang Berharga. Namun, Kitab Mormon dianggap sebagai kitab yang tidak bisa salah dan memiliki otoritas tertinggi. Ciri yang kedua adalah menimbulkan penafsiran baru. Biasanya ajaran sesat menggunakan prinsip hermeneutis. Namun, penggunaan hermeneutis hanya mendekatkan pada pendekatan tertentu saja. Salah satu contohnya adalah Children of God. Menurut penafsiran Children of God menjelaskan yaitu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya, bukan saja dalam hal harta benda, melainkan juga dalam pengertian tubuh. Selain itu, Children of God menggunakan pendekatan hurufiah secara berlebihan. Dan ajaran Children of God juga memperbolehkan di mana para anggota komunitas ini bebas melakukan hubungan seksual dengan sesama anggota, sekalipun hubungan pernikahan tetap diakui. Ciri yang ketiga adalah pandangan yang salah tentang Alkitab. Di dalam ajaran sesat, tetap berpegang pada Alkitab. Namun, ada unsur dengan sengaja mengabaikan beberapa kebenaran yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran, atau dengan kata lain disebut Injil minus. Sebaliknya, mereka juga dengan sengaja menambahkan sesuatu kebenaran baru atau kitab lain dengan kata lain disebut sebagai Injil plus. Ciri yang keempat yaitu pemahaman tentang Trinitas yang tidak seimbang. Biasanya, ajaran sesat mempunyai pandangan tersendiri terhadap Allah, Yesus, Roh Kudus, keselamatan, dan lain-lain. Alkitab juga membahas tentang ajaran sesat ini. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1, firman Tuhan berkata agar jemaat berhati-hati terhadap kehadiran guru-guru palsu. Ciri yang kelima yaitu memperkenalkan doktrin baru. Ajaran sesat sering memperkenalkan aturan-aturan baru yang disamakan dengan Injil. Misalnya, ada ajaran sesat yang melarang untuk menggunakan perhiasan dan kerudung, atau aturan mengenai pakaian yang hanya diperbolehkan berwarna hitam, meskipun aturan itu tidak disebutkan dalam Alkitab.
Itulah ciri-ciri ajaran sesat menurut Kristen. Semoga bisa bermanfaat dan berguna agar kita semua bisa terhindar dari ajaran sesat yang membuat kita tersesat dan terjerumus ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.